Lihat, lihat, lihat. Udah nggak sabar dia tuh, udah nggak sabar. Dari tadi pagi dia udah bangun ngajakin kita pergi. Ngajakin kita pergi, tapi tadi pagi tuh hujan guys, jadi kita nggak bisa pergi. Sekarang kita mau ke Trans Studio Bali. No, kita mau makan dulu kan. Oh, kita mau kuliner dulu. Kuliner dulu terus baru ke Trans Studio. Sumpah guys, kamar kita ini benar-benar kamar paling berantakan sedunia. Si Yuka tuh makanan kemana-mana, remote TV kemana-mana. Parah ini si Yuka. Jadi planning kita hari ini tuh kita mau. Sebenarnya kita mau ke Bali Zoo. Oh iya, tapi karena kita kemarin kan kita habis main ya, kita seharian main jadi kecapean, jadi tuh. Aduh, aku diterjun. Jadi kita hari ini mau yang santai-santai aja dulu, besok baru. Kita kecapean terus bangunnya jam 1, bayangin jam 1 siang. Kita nggak breakfast, ini baru bangun. Dan sekarang si Yuka nangis-nangis ngajak jalan. Tuh, mau mam. Mam. Jadi sekarang kita mau makan dulu, habis itu kita ajak Yuka main ke tempat anak kecil, oke? Ini kebiasaan nih, dompet dia tuh selalu hilang, nggak tahu kemana. Hilang guys, dompet aku guys, nggak tahu ya antara hilang sama kececer ya. Coba dibawa kasur. Soalnya dia tuh emang selalu itu dompetnya ditaruh asal dari dulu. Ini mana Grab kita udah dekat lagi, udah di depan. Coba di dalam lemari-lemari. Pusing, di mana itu? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Sumpah. Pada penguasa langit. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Oh, ini loh. Oh, di stroller Yuka. Sembunyiin Yuka. Nah, Yuka ya? Hah? Yuka sembunyiin. Side eye. Criminal. Yuka sembunyiin. Side eye. Oh my God, sumpah ini kita baru sampai Grab. Tadi itu, apa sih pas mau berangkat aku tuh gak sakit perut. Tapi pas udah sampai Grab, tiba-tiba mules. Oh, di pinggir sih. Ya, juga pantat, siapa yang tahu? Pantatnya. Kalau dia bisa ngomong, 2 menit lagi aku mau keluar nih gitu. Ah, kita bisa stay gitu. Ini dia enggak ngomong gitu, tiba-tiba. Kan parah. Masalahnya setiap hari kayak gitu. Setiap kali udah mau pergi. Aneh banget, cuy. Parah banget. Guys, jadi kita udah sampai di warung makannya, ini nama warung makannya. Guys, jadi hari ini kita lagi makan di salah satu restoran nih. Makanannya itu lihat tuh Yuka makan. Oh, enak. Enak, Dek. What? Dilepehin. Ya sayang dong, Dek, mahal. Jangan, Dek, garpu. Guys, ini pacar aku makan duluan soalnya Yuka cerewel banget hari ini. Dah. Kita makannya gantian. Bagi loh, aku mau cari-carinya. Enak banget. Makanya udah aku bilang pedes itu. Gimana rasanya? Enak sekali ya, pribadi. Enakan yang ini atau yang kita gojek kemarin? Karena baru sesuap, belum bisa ngerasain ya. Tapi kayaknya rasanya sama aja sih. Yuka, sini Yuka. Hey. Sini. Nah, sekarang gantian, giliran dia yang makan tuh. Iya. Tuh, dia yang makan, aku yang jagain Yuka tuh. Yuka jangan. Please, no. Habis guys. Wah, ini sih enak banget ya. Enak banget jagain Yuka, enak. Lihat ya, rewel banget bro hari ini, entah kenapa ya tuh. Gila, gak ada kenyang-kenyangnya. Jadi kita mau makan es krim. Yuka mau? Mau gak? Mau gak? Lihat ya. Mau gak? Guys, kita gak jadi beli es krimnya karena tiba-tiba Grabnya datang. Lihat si Yuka langsung lemes. Langsung sedih dia. Tapi ntar kita beli di Trans Studio-nya aja. Kebetulan aku udah mules banget cuy dari tadi. Parah. Dia tuh kebiasaan, gak berubah dari dulu. Hilang. Yang namanya pantat itu gak bisa ngomong. Guys, jadi kita udah nyampe di Trans Studio-nya dan ini dia Trans Studio Bali Cibubur. Kita udah nyampe di Trans Studio-nya. Sekarang kita mau ajak Yuka Chan main. Nih guys, kita nyampe di Trans Studio. Sedih banget, kita udah jauh-jauh ke sini, tapi tuh ternyata di sini tuh lagi ada acara gitu, jadi di dalam tuh antri banget. Jadi kita disarankan oleh kakaknya besok aja, karena kalau untuk sekarang antrinya tuh rame banget gitu. Jadi gimana dong? Lupa sedih banget bro. Lupa sedih banget, sumpah. Langsung jauh gitu. Jadi kita ganti tema kita jadi belanja aja lah, belanja habis duit terus. Guys, ini kita mau belanja lagi.
Sebenarnya tuh kita boros itu tuh bukan dari liburannya ya, tapi dari belanjanya. Sekali belanja itu bisa habis 7-8 juta satu kali. Kerjaan ini memang salah. Kok aku? Disuruh bawa baju dari Jakarta nggak mau, disuruh belanja Jakarta aja nggak mau. Sendiri bos di Bali harganya apa? Ini tuh gara-gara si Raga, dia tuh bawel. Nyuruh aku pakai baju ini, nyuruh aku pakai baju itu. Ini aku bingung aja mau belanja apa. Sumpah, jadi so kenal banget guys, semua orang dipanggil sama dia. Tapi dia jadi banyak teman gara-gara dia kayak gitu. Lihat, tangannya nunjuk-nunjuk guys. Tahu nggak kalian nunjuk apa? Tuh, nunjuk es krim. Dia pengen makan es krim. Mau? Mau, yes. Mau? Mau, dia mau. Aduh, jadi kita mau beli es krim dulu. Guys, jadi kita udah beli es krimnya. Aku beli ya, taro Milo sama blueberry cheesecake. Kalau kamu rasa? Nggak cinta. Gimana caranya orang ngomong kalau dicorokin begitu? Ayo, aku mau. Enak banget. Baby, aku maca blueberry cheesecake sama bubblegum. Enak ya? Lihat juga dari tadi nggak berhenti-berhenti guys punya. Dia senang banget kayaknya. Ambil. Yuka sumpah jahat banget. Ini jahat. Gak apa-apa, belum 5 menit. Yuka ya. Oh. Gak apa-apa, belum 5 menit guys. Belum 5 menit. Guys, akhirnya kita pulang. Karena tujuan kita tidak ada. Kita kan lagi sibuk mau pindahan tuh. Tuh, barang kita banyak. Dia ini sibuk juga. Cengeng banget, sumpah, please lah. Kita lagi buru-buru banget, soalnya dia ada janjian sama orang. Nah, terus tuh si Yuka tuh kayak menghambat gitu loh. Guys, ini kita udah nyampe di hotel kita yang kedua. Ini hotelnya bagus sih, daripada yang kemarin. Nah, ini sekarang aku tuh lanjut mau pasang kuku, tapi aku udah telat. Aku tuh jam 12, udah appointmentnya. Terus sekarang udah jam 12.03, bisa gak? Semoga aja bisa. Yuka udah gatel, lari tadi kayak lari-lari. Yuka. Sosokan banget dia mau kemana? Hey. Kaya banget. Yuka. Ya. Oh, di sini tuh kita belum check-in itu jam 2. Di sini kita titik bareng dulu. Guys, lihat mukanya guys, muka panik guys. Dia mau nangis guys, nangis, astaga. Gara-gara dia tuh telat, terus tuh orangnya udah chat batasnya cuma sampai jam 12.30. Nah, malah nyalahin orang. Yuka juga ikut sedih. Gak jadi nangis. Dia gak jadi nangis guys, soalnya kita datangnya tepat waktu. Tepat waktu, telat 30 menit. Banyak neko-neko sih dia. Bagus sih, bagus. Cuma nunggunya sampai 3 jam. Aku sampai ngantuk-ngantuk sama si Yuka. Yuka sampai bobo. Kamu suka nggak sama sini? Suka. Bagus. Ini yang aku mau. Bagus kan? Kelihatan tangan aku jadi nggak gendut. Ya, lebih bagus, lebih berwarna. Aku juga bikin di kaki. Ini warnanya natural aja kalau di kaki. Udah senang? Senang. Sekarang kita...